perempuan tidak berguna kamu. Ampun, Mas. Tolong saya sudah tidak tahan lagi. Tenang ibu, tenang. Posisi ibu sekarang ada di mana? Coba bu, ceritakan apa yang sedang terjadi. Dasar perempuan tidak berguna kamu! Ampun mas! Baik, kami sekarang akan menjemput ibu. Halo, Ibu Rianti. Kita baru saja mendapat laporan. Ada tindak kekerasan di wilayah Ibu. Mohon Satgas segera melakukan penjangkauan. Ibu Kinar, sebelum ke rumah Amar, kita akan membawa ibu ke rumah sakit terlebih dahulu. Ibu Kinar, ibu sudah aman di sini. Tidak ada yang perlu ibu takutkan dan ibu khawatirkan. Ibu harus berani menceritakan apa yang ibu alami. Ini agar kami dapat membantu ibu. Sekarang, ibu bisa menceritakan kejadiannya dari awal, Bu. Sejak kapan hal ini terjadi? Saya takut. Apa yang terjadi pada ibu? Sepenuhnya bukan kesalahan ibu. Ibu harus kuat dan berani menghadapi ini. Kami akan selalu ada di samping ibu. Jadi bagaimana ceritanya, Bu? Sejak kapan ini terjadi? Sebenarnya ini terjadi sejak kami menikah, Mbak. 7 tahun yang lalu. Saya sudah mengalami hal seperti ini. Tapi saya tidak berani bilang sama siapa-siapa. Terima kasih, Bu Kinar. Apa yang ibu sampaikan akan kami jamin kerahasiaannya. Negara akan menjamin keamanan ibu. Ibu tidak perlu takut. Sekarang, ibu bisa beristirahat. Kami akan pastikan ibu mendapat keadilan. Saya dan teman-teman Satgas akan rutin mengunjungi ibu di sini. Terima kasih ya, Mbak. Semua berkas dan rekomendasi kasus Ibu Kinar sudah selesai. Kita harus segera melaporkan ke P2TP2A. Benar. Semakin cepat, semakin baik. Agar Ibu Kinar segera mendapatkan keadilan dan memulai lembaran hidup yang baru.